pagi, Ibu. Selamat pagi. Wah, bagaimana kondisi hari ini lalu lintasnya? Aman terkendali. Selamat pagi semua. Jadi hari ini saya mau memantau lalu lintas di TK Kristen Kanaan ini. Semoga lalu lintas hari ini baik-baik saja ya. Nah, ini suasana lalu lintas di TK Kanaan. Nah, sekarang saya mau membantu menyeberangkan pejalan kaki. Nah, sekarang saya mau mengatur lalu lintas. Awas, jangan buat pelanggaran. Nah, ini ada yang melanggar aturan lampu lalu lintas. Nah, untuk menyeberang kita harus melewati zebra crossnya nih. Merah tanda berhenti, kuning berhati-hati, hijau ayo jalan lagi, ayo tertib di jalan raya, perhatikan lampu lalu lintas. Nah, sekarang kita mau mengenal lampu lalu lintas. Oke teman-teman, jadi ini lampu lalu lintas. Ada merah, kuning, hijau. Merah artinya kita harus berhenti. Kuning, hati-hati. Hijau, kita jalan. Nah, ini yang boleh masuk. Nah, ini yang boleh masuk. Nah, kalau dicoret artinya kita dilarang berhenti teman-teman. Nah, selanjutnya ini tanda hati-hati. Nah, selanjutnya nih teman-teman, hati-hati jalan menurun. Nah, ini adalah tanda dilarang masuk. Nah, ini tanda dilarang mendahului. Dan yang terakhir ini tanda dilarang putar balik. Baik teman-teman, tetap berhati-hati di jalan raya ya, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.